Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang soalan satu di mana construct a time series plot. What type of pattern exists in the data? So, pertama sekali kita akan dapat soalan dalam bentuk macam ni dan tugas kita seterusnya adalah untuk mengubah table ini menjadi kepada table ini. Table yang macam ni lah supaya ia akan memudahkan kita untuk membuat time series plot. Okay, seperti yang anda boleh lihat year 1, okay, year 1 macam ni dan quarter, setiap satu quarter 1, 2, 3, 4 sama juga year 2, quarter 1, 2, 3, 4 dan kita just masukkan je. So, dia akan dapat macam teratur lah kan. Okay, seterusnya adalah kita buat graph. Kita pergi dekat insert. Kita tekan bahagian line dan kita tekan dekat sini. So, nampak kosong dekat sini. Yeah, so, the next step is kita tekan right click. Kita tekan the select data. Okay. Select data. So, kita add dekat sini. So, kita tekan add. So, kita punya nama series kita. Time series plot. So, kita namakan dia. Okay. The college textbook sales time series plot dekat sini. Lepas ni, yang ni kita just ambil dekat bahagian sales. Kita drag sampai ke bawah dan tada, okay, anda boleh lihat. Okay, tekan OK dan seperti yang anda boleh lihat sekarang ni ada 1 sampai 12. Kalau boleh kita nak buatkan dia setiap satu ni ada 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 4. Dan untuk membuatnya kita tekan dekat bahagian kanan ni, kita tekan edit. Kita drag je macam ni. Okay. Dan kita just tekan OK. Okay, dan OK. So, ini kita dah delete. Kita delete je. Okay. Ini garisan ni kita pun delete juga. So, ini kita bagi besarkan dia. Kita bagi besarkan dia. Supaya anda semua boleh lihat dengan jelas. Okay. Seperti yang anda boleh lihat, 1, quarter 1, 2, 3, 4 ini adalah year yang pertama. Sama juga, year quarter 1, 2, 3, 4 ini adalah year yang kedua. Ini pun quarter 1 sampai 4 untuk year yang ketiga. So, tugas kita sekarang ni adalah untuk melabelkan setiap bawah ni. So, kita pergi dekat bahagian sini balik dan kita cari dekat bahagian label. Tanya ni. Okay. So, dekat bawah ni adalah biasanya ada quarter dan year. So, kita tekanlah. Kita tulis dekat sini. Year. Or quarters. Quarter. Okay. Ini bahagian sini kita tulis setiap quarter ni kita kan dia sales ni, so setiap sales ni ada quarter, so kita tekan dia sebagai quarterly. Quarterly sales. Okay. So kita bagi besarkan sikit, bagi nampak sikit. Okay. Bagi nampak dia besar sikit. Okay, dia besar. So yang ni kita tulis, kita bagi besarkan juga. So the next question adalah what type of patterns exist in the data.
So, seperti yang anda boleh lihat, pattern dia ni macam naik. So, kita boleh lihat yang mana dia makan the linear trend. Sebab dia pakai the linear trend sebab bila kita tengok pada pattern tu, dia macam trend dia macam menaik sikit kan. So kita tulis the linear trend and seasonal data as seasonal pattern axis. So itulah dia data pattern the data. Okay. Sebab apa kita tengok? Sebab kita tengok dekat linear trend ni, dia bila dia tengok pada pada linear trend ni, dia macam kita tengok pada pattern tu, dia punya trend tu macam menaik. Dan graph ni adalah seasonal data. Okay. So, that's all for me. So, my friend will continue the next question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.